cepat, ya kan? Darah yang memang statis itu bisa berkumpul. Jadi cepat. Usahakan jangan sampai lepas. Iya, ya, ini nggak lepas lah, insyaallah. Dan ini bagi pasien merasa cukup nyaman, Pak. Nah itu dengan dua kali pompa berapa menit bisa? Ya ini pertama kita 1,5 sampai 2 menit dulu untuk pertama, terus kita lepas. 1,5 sampai 2 menit dulu ya. Kita lagi, nah, ini lebih dari yang pertama. Kami menanyakan ke pasien gimana terasa atau kurang atau masih bisa ditambah? Oke. Jangan ikut kita, Pak. Alah, masih ini. Belum dua. Nah, ini kan tadi berapa? 1,5 atau 2 menit? Nanti sisa berapa menit lagi? Tiga. Kita tunggu 3 menit. Tiga. Supaya apa, Pak? Kita lakukan tadi itu. Kadang ada orang kulitnya itu sangat sensitif. Jadi kalau langsung tarikan kencang, radang nanti dia. Kayaknya ada orang masih bekam demam 3 hari, Pak. Karena radang. Nah, kalau yang seperti ini kan dia istilahnya ada stimulan awal dulu. Nah, jadi nggak kaget baru nanti. Sudah. Nah, sambil seperti itu menunggu waktu 5 menit, apa harus kita lakukan? Ini digini-giniin boleh sambil kesekkan dalamnya. Jadi ini nggak boleh dibuka dulu jarumnya sebelum ini sudah siap akan hidup. Susuk supaya jangan terlalu lama kena udara. Ini pasang, ada belahan di sana. Ya, ada belahan ya. Beda dengan pen itu ya. Iya, beda. Itu... ke situ ya. Nah, ini ada sudut-sudutnya ini salah satu kita masukkan ke sini. Full. Nah, tinggal diputar lepas. Ya. Pamer yang bagus. Ini misalnya. Lihat ujungnya sudah membentuk pisau, Pak. Oh, apa tuh? Oh iya, beda. Itu kan jarum 25. Jadi jangan kayak sekan ya keluarnya. Oke, kita tutup. Ini khusus. Cek apakah dia keluar atau tidak. Itu nggak bisa di-stel kedalamannya, Ustaz. Bisa. Ini nanti gini caranya, Pak. Ini kan sebenarnya kalau pull ini sudah kalaupun dia pull, dalamnya sudah yang terdalam. Jadi tidak membahayakan. Nah, cuma kalau dia terlalu sakit, nanti caranya gini, Pak. Ini tegaknya. Oh, sakit. Miringin dikit. Gitu. Ya. Oke. Sudah 5 menit belum? Ya. Ya. Karena mudah kita 10 menit aja ya. Tidur. Nah, sambil kita saya menyiapkan ini, ya. Untuk mengurangi sedikit lemak mental penghalang ludahnya. Setelah ini bisa berdiri di simpang rumah. Ini masukkan di sini, ya. Ini itu kan, Pak, kulit dia tidak banyak racun di badannya. Kita lihat ya, warna kulitnya tetap pasti normal saja ya. Kalau yang hitam, yang biru atau toksik, saya lah. Juga, Pak. Tergantung pola makan. Nah, pola makan orang sangat berpengaruh. Kalau misalnya merokok itu rokok lagi, Nah, nanti sebagai pembekam, Pak, tidak boleh merokok. itu aturannya di BPI tidak boleh merokok ya. Pertama ke imam di beberapa permukaannya. Kalau pas kita tarik melepasnya ini tarik habis kan anginnya dia akan lepas sendiri, Pak. Dari dong itu tarik belum ini sakit nanti ya. Terus dagingnya sih. Nah, ini kan ada biasa itu tadi, Pak. Boleh dilap bersih supaya darah bisa keluar maksimal karena belum perlu kan masih boleh pakai tisu, Pak. Tapi kalau saya tidak lap lagi nih, Pak, karena ternyata kata dokter Irfan ini aja tuh sangat membantu. Ya, lukaan cepat sembuh. Gitu ya. Jadi bismillah, cara melukainya boleh dari tengah, boleh dari luar. Kita model kayak apa nyamuk tapi tawaf ya. Kembalikan arah jarum jam. Selesai gimana, Dek? Sering dinamu. Sering dinamu ya? Nggak ada yang mukul. Lalu lagi nyamuk ya, nggak ada yang ini ya. Perbuin, sebelah. Tarik ya. Ada apa yang lupa, Pak? Apa yang lupa tadi saya? Waktu merukaannya, nggak mau baca doa. Enaknya baca doa. Dan tadi saya waktu mau tarik, bismillah ya. Kalau masih bahasa panas, bismillah syafilah syifa'illah syifa'uk syifa'illah ikutu syakoh. Itu berapa kali, Ustaz? Ini makanya itu? Tarik ya? Tadi, tanya aja ke pasiennya. Oh, gimana, Pak? Kan?
ikuti saja teman pasien ya. Selanjutnya kita lakukan ya, sunat masal ya. Sunat masal. Nah, untuk perlukaan dengan bisturi ini harus melihat kulit. Kalau di sini dia atas bawah. Sini agak miring sedikit, Pak. Ini agak miring sedikit. Nah, itu jalur kulitnya. Anatomi tubuhnya ya. Bismillah, ini ya kita ginikan supaya enak dia tentu kencang ya. Nah, jadi sudah selesai ini. Kita kasih sini, Pak. Arif. Minum mayoritas. Iya, mayoritas, Pak. Tulis aja mayoritas, Pak. Minum mayoritas. Nah. Hasil jarum bisa meninggalkan seperti ini, Pak. Titik-titik, nah bintik-bintik itu. Iya. Tusukan berarti kan? Tapi pastikan bahwa bersih. Tusukan. Ya. Nah, jadi orang membekam seperti ini, tidak ada masalah ini kita. Kita putar, Pak. Untuk apa? Ini yang bekas tadi, Ustaz. Iya, boleh. Ganti yang baru juga bagus, lebih bagus lagi kan? Kecil. Tadi ditusuk aja, Ustaz. Nah, itu sampai kita isi pipa ya. Gimana, Ustaz? Bisa keluar. Bisa ini. Ya. Bisa sakit mana? Bisa sakit tarung? Parah apa enggak? Hah? Bisa sakit pisau? Berarti negara ini kanan tidak? Permintaan itu ada tiga macam ya. Sampai gitu. Lagi lagi. Itu lebih merah sebelah sana. Perbedaan Ustaz sama pisau ini dengan jarum itu nampaknya bedanya apa, Ustaz? Ya, ini sesuai hadis aja satu gitu ya. Kemudian kalau jarum ini ya, alternatif untuk keamanan untuk kalau pemula lebih baik itu kan jarum aja katanya terasa ya. Lihat di buah nggak terasa nggak ada apa-apanya kalau lihatnya nggak apa-apa kayak dicolek tadi kalau kita kitan lah kencur kosong. Kecek hendam. Oke, ini karena dia pakai apa lanset, bisa dilakukan tusukan berikutnya kalau kurang dianggap kurang. Tapi untuk ini sedikit pun keluar darah tidak boleh dilakukan lagi. Yang kedua. Yang kedua karena dia sudah sayat. Lebih kencang itu ya. Itu ini banyak. Sudah 5 menit belum? Belum. Belum ya. 5 menit. Lima menit saya ajak kita sambil dirukin. Sambil dirukin ya. Oh. Kalau ada jin pada ini reaksi. Kalau gitu. Enggak tumpah, Sat. Iya, ada, Sat. Muntah ya, saya. Penghalang jodoh. Iya. Jin penghalang jodoh ya. Ngapain aku pengalaman jodoh di sini sudah ada nih dua. Nah, ya apa enggak? Ya, mau yang mana? Ya? Mau yang mana? Atau dua-duanya? Mendukung kali dia. Ini kalau kita, kalau suaminya ada ini senang kali suaminya. Yang sudah aku train ya. Nah, ini sudah ini ya kita lakukan. Nah, gara-gara pop itu tadi. Jadi bapak kalau misalnya mau poligami ngomong dulu ya.